Umi sudah siap kan? Mufid, kita ajak Mi. Iya, Bi. Mufid biar di rumah saja. Kan ada Jamal dan Laili. Oh, ya wis. Jamal, Laili, Umi dan Abi pergi dulu yo. Ke undangan di ujung desa sana. Kalian tolong jaga Mufid sebentar yo. Tapi kalau Mufid nangis gimana? Yo, ajak main Le. Masa jaga adiknya sebentar saja nggak bisa? Iya, Abi. Ya sudah, Abi dan Umi berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mufid. Diam ya, Cilukba. Aduh, gimana ini? Laili. Adik, cuk. Ini minum susunya ya. Adik pintar, jangan rewel ya. Sebentar lagi Umi dan Abi pulang. Oh, ternyata Mufid haus ya. Duh, kamu kenapa menangis lagi, Dek? Cuk, cuk. Lihat ini mobil-mobilannya bisa jalan. Laili, Mufid mau apa ya? Nggak tahu, aku yang nggak ngerti. Cuk, adik Mufid sayang. Cuk, adik mau ini. Adik harus. Obat, obat. Obat apa ya, Dek? Aku nggak ngerti. Piye iki? Aduh. Assalamualaikum. Umi, Mufid menangis terus. Laili bingung. Eh, ada apa ini Jamal? Kenapa Mufid menangis? Gak tahu, Bi. Sudah dikasih susu, mainan, tetap aja nangis. Mufid sayang, Umi udah pulang nih, Nak. Diam ya, Le. Oh, sebentar Yole, Umi ambilkan dulu. Sayang, anak pintar, anak soleh, cucuk. Robot. Oh, robot. Jadi Mufid mau main robot. Obot itu robot toh. Duh, adek, tak kira apa. Makasih yo Jamal. Laili, kalian sudah menjaga Mufid? Iya, Umi. Mufid kan adikku. Sudah seharusnya aku membantu Umi dengan menjaga Mufid. Laili juga, Umi. Hei. Iya, Jamal dan Laili memang anak Abi dan Umi yang baik. Dan insya Allah, anak yang soleh dan soleha. Amin. Belum kalian masuk sekolah, kita berkunjung yuk ke rumah kakek nenek. Gimana? Umi setuju nggak? Umi setuju, Bi. Kan sudah lama juga kita ndak menengok bapak ibu. Jamal Laili mau kan, Nak? Asik. Jamal mau banget, Abi. Umi. Jamal juga kangen sama kakek dan nenek. Kapan, Bi, kita ke rumah kakek? Besok ya, Bi. Laili sudah nggak sabar mau main di kebun kakek. Iya, besok pagi kita berangkat ya. Kalian jangan bangun siang-siang lho. Setelah makan, siapkan baju dan keperluan untuk besok ya, Nak. Dan ingat, bawa yang perlu-perlu saja. Iya, Abi, Umi. Ya, wis.
dihabiskan dulu makannya. Aku bawa baju dan mainan ini saja ah. Kan kata Umi, bawa yang diperlukan saja. Nah, semuanya sudah beres. Sekarang aku mau tidur, biar besok gak kesiangan. Aku bawa baju yang mana ya? Duh, aku bingung. Rasanya mau aku bawa semua. Yang mana ya? Bonekanya yang mana ya? Ini atau yang ini? Aku tidak bisa memilih. Apa aku bawa semua aja ya? Tapi... Laili, astagfirullah. Kenapa berantakan seperti ini, nak? Laili bingung, Umi. Bingung? Apa yang kamu bingungkan, Laili? Laili bingung mau bawa baju yang mana. Terus boneka yang harus dibawa yang mana? Umi, boleh nggak kalau semuanya Laili bawa? Laili sayang, kamu nggak perlu bingung. Kan Umi sudah bilang, bawa yang kamu perlukan saja, nak. Iya, Umi. Laili tahu. Dan ini semua Laili perlukan untuk di rumah kakek nanti. Untuk apa kamu bawa baju sebanyak ini? Kan kita hanya 2 hari menginap di rumah kakek. Sini, biar Umi bantu pilihkan ya. Tapi Umi, ya udah deh, Umi aja yang pilihkan. Nah, sekarang sudah selesai. Semuanya sudah masuk dalam tas. Sekarang waktunya kamu tidur ya, nak. Besok kita berangkat pagi-pagi sekali loh. Iya, Umi. Makasih ya, Umi, udah bantuin Laili. Iya, sayang. Sudah, sekarang tidur ya. Dan jangan lupa berdoa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawwim alaina safarana hadza wa atwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Abi, ini masih jauh nggak? Insya Allah sebentar lagi. Kalian tidurlah. Umi, Laili lapar. Kamu mau ini, nak? Wah, kue buatan Umi memang enak. Yummy. Jamal Laili sepertinya lelah sampai mendengkur gitu, Bi. Iya, biarkan saja mereka tidur dulu. Dari tadi kan mereka sangat bersemangat, pasti jadi lelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Maulana, ya ampun, kok nggak bilang mau datang? Masuk, Mas. Mbak, ayo, ayo. Kakek, nenek. Jamal, Laili, Bu, cucumu teko. Apa iya, Pak? Nenek. Cucuku sing cantik, wis gede. Ayune
Jamal juga udah gede, Nek. Oh, iya. Iki cucuku sing ganteng, soleh. Bapak, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, apik. Ayo makan. Pasti pada lapar kan habis perjalanan jauh. Jadi Mufid sudah bisa apa? Obot apa tole? It looks like Oven itu robot, Nek. Oh alah, robot toh. Umi, Laili ngantuk. Tapi Laili gak mau tidur sendiri. Laili tidur sama bule aja. Yuk, di kamar bule. Nanti bule bacakan cerita. Beneran bule? Yeay, ayo Laili mau. Semua siap? Siap! Ayo kita berangkat. Kita panen buah di kebun kakek. Wow, banyak sekali buahnya. Kakek, Laili mau pisang yang banyak sekali. Mufid juga suka pisang. Iya, ambillah yang kalian mau. Asik!